Halo guys, apa kabar? Sudah ER40 ya? Kalau misalnya udah ER40, apa yang akan kita lakukan? Jadi kita beli dulu bentar ya. Saya sih, kalau kan udah sekarang udah ER40, yang saya mau lakukan sekarang adalah kita pergi ke C. Dan kita mau lihat nih si Diluc. Kita mau ascend. Ya, buru-buru ascend mendapatkan ini dua. Ya, agar kita bisa naikin level. Terus habis itu saya mau ascend weapon, tetapi masih tunggu besok ya, Rabu dan Sabtu. Jadi kita mau ascend material. Ya, dan ascend material itu perlu duit. Woi, keren ya bangnya ya. Oke, saya sengaja nggak mau ngambil ini dulu. Yeay, dapet duit, mantep mantep. Ya. Gila, langsung mati. Damage-nya lucu ya. Bu. Gila, gila, gila. Waduh, gila. Serem, serem, serem. Aduh, 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 mati. Oh, mati. Onechan. Oh, ngerti deh ini. Ah. Susah, susah. Susah, udahlah barbar aja lah. Siap. Mana? Ini. Nice. Ya, langsung dapat bintang 5 ya. Aduh, mantep, mantep. Oke, satu ya. Oke, Everflame sih dapat berapa? Dapat 2 doang loh. Wah, gila, suram loh. Berarti mesti 6 kali ya, 240 loh, gila, gila. Berarti mesti 240 resin ya, gila ya. Saya akan percepat videonya ya, dan saya akan memperlihatkan dropnya apa aja. Tapi gameplaynya saya akan percepat, biar nggak buang-buang waktu ya.
になったらお姉ちゃんみたいに背が高くなるんだろう。Ya, selesai juga ya. Sekarang kita mau assembly look. Intinya, pas kamu naik world rank, kamu sebaiknya secepatnya ascend kamu punya main DPS satu aja dulu ya. Karena kenapa? Jadi biar kamu bisa melakukan progres yang jauh lebih mudah. Karena kan kita bisa naikin menjadi level 80 ya. Sip. Mantap. Terus habis itu kita mau level up sekalian. Tadi perlu 100.000 ya untuk ascension ya. Yuk, mari kita lihat ya, perlu berapa buku. Wow. This is crazy. Wow. 1.620.000 berarti ya. Gila ya. Terus memerlukan berapa? Gila, 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 gila. Memerlukan 324.000 moral loh. Gila loh. Jadi, kalau mau maxin dari level 70, ascend dan maxin, kita memerlukan 424.000 moral. Gila, parah, parah ya. Jadi kita pakai yang ini, yang warna ungu 80. Oke. Okay. Terus selebihnya kita pakai yang ini aja. Nah, gitu, berarti 20.000 lagi. Jadi pakai yang ini sih. Tuh ya. 4 biji pas ini. Oh, cuman 11.000 doang. Sorry, sorry. Oke, terus kita ini. Ya, oke, kebuang ya. Terus sayang amat. Kebuang, oh, kebuang dikit. Cuman kebuang 125. Oke, ya seperti ini. Mantepnya bukan main ya. Terus kita buru-buru cek talent kita. Nah, tuh ya. Butuh Dwalin Steel Feather. Jadi satu minggu cuma bisa naikin satu loh. Oh, Philosophies of Resistance. Jumat. Hari ini ya. Oke, hari ini. Gila-gila. Ini sih parah loh ini. Bener-bener parah ya. Jadi satu minggu kita bisa naikin satu talent doang loh. Gila-gila. Jadi kita talent sampai level 6 seharusnya udah susah naik lagi nih ya. Udah susah naik banget ini. Mantep ya. Terus oke. Ascend selanjutnya level 50 ya. Jadi bener-bener jauh ya. Berarti 10 level ya sekarang ya. Kemarin kan 5 level, tapi sekarang 10 level ya. Gila, gila. Oke deh. Sekarang kita lihat tadi dapat artifact apa aja. Tadi saya melakukan 5 kali run dan saya mendapatkan 2 bintang 5 ya, cuman 2 loh. Bener-bener ya. Ternyata nggak 100% drop rate juga ya. Energy recharge sama elemental master ya. Aduh, kenapa nggak crit rate ya? Ini lebih bagus, ada crit rate. Saya perlunya crit rate loh. Wah, ini topi ya. Ah, oh yes. Oh yes, ini bagus. Tapi sayang defense ya, bukannya crit damage. Tapi ini lumayan loh, conductor top hat. Eh, ini lumayan loh. Ini lumayan loh. Lumayan meskipun defense ya, kentut lah ini defense. Tapi lumayan loh, attack sama crit rate. Sama elemental mastery ini lumayan loh, ini lumayan, ini boleh 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 dinaikin. Jadi saya bisa naikin ini dan saya bisa naikin ini, saya dapat crit rate, terus naikin ini juga dapat crit rate juga ya. Jadi satu dua wah tiga dapat crit rate semua loh, mantap. Tapi ini crit damage ya, saya kekurangan crit damage sekarang justru. Jadi pakai ini sama ini ya, langsung langsung bisa crit rate loh. Crit rate langsung banyak loh ya. 3, 5, wah, 5,4. 5,4 tambah 3 ya. 8,9 loh. Wah, lumayan 8,9.
ya. Terus tinggal bunga, bunganya dari sini. Sayang saya belum dapat ya yang crit rate, tapi ini crit damage nih, gladiator nostalgia, tapi cuma crit damage sama energy recharge. Ini HP defense sih, sayang sayang. Ini nggak ada crit rate, ah sayang sayang sayang. Gila, mantep ya. Ini defense ah. Oke, yang bintang 4 bagaimana? Crit damage. HP. Ini masih mending ya, ada attack. Gila gila. Percuma dapat nggak bisa di, nggak worth it untuk naikin. Ya kan, ini mending ada crit rate. Tapi nggak worth it dinaikin gimana dong? Ini attack bagus, tapi elemental mastery sama energy recharge. Nggak ada crit rate. Minimal satu crit rate lah, please lah gitu. Ini elektro, nggak bisa dipakai semua, cuma bisa dipakai sama kecing atau artificial atau enggak razor. Ya, jadi ini kenapa saya ngomong ya sebelum AR40, jangan deh. Jangan farming artifact dulu deh, karena kita dapat bintang 5 belum tentu kita bisa pakai gitu loh. Dan akhirnya kalau kita paksa naikin, kita jadi buang-buang resource. Dan buang-buang resource itu yang kita nggak mau sebetulnya. Ya. Oke, kira-kira kayak gini ya. Oke deh. Thank you yang nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.